Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Pak Buau TV. Kali ini saya ada Xiaomi Redmi Note 2. Touchscreen-nya pecah ya. LCD-nya juga kena. Tapi katanya touchscreen-nya masih bisa, hanya LCD-nya yang rusak. Langsung saja. Oh iya, ini jika sekalian mau servisin konektor yang udah rusak parah ini. Oke, langsung saja kita buka ya. Dibuka Redmi Note 2. Ini baterainya udah ganti nih. Langsung saja kita eksekusi. Oh, ini tancap. Ya, ini sudah terlepas. Kita akan ganti dengan yang baru. Saya unboxing dulu. Xiaomi Mi 4. Ini Xiaomi Mi 4 nya terus yang ini buat Note 2 nya Oke, langsung saja kita pasang. Nah, singkirin dulu. Nah, sebelum pasang seperti biasa kita coba menggunakan SIM nya dulu biar nanti untuk klaim garansi jika terjadi kerusakan, karena toko yang online itu biasanya udah punya ketentuan tersendiri, nggak mau tahu jika returnya tidak sesuai dengan apa ketentuannya. Jadi kita harus merekamnya dari pembukaan awal ini untuk barang bukti. Sekarang kita coba pakai mesinnya. Oke,
selanjutnya kita pakai apa ya? Baterainya di atas. Untung saja ini ada port baterainya yang ada jacknya, ada apa ya ini jenengnya apa ya? Konektornya seperti ini. Kita cek dulu baterainya tadi mana? Berapa volt? Biasanya 37, 38 ya. Kita cek 385 volt. 385. 38 itu aja. Selanjutnya cek tadi begini. Kita cek min plusnya. Plusnya di sini, min di sini. Jadi begini ya. Harus dipastikan biar nggak salah. Selanjutnya kita nyalakan. Jadi pakai konektor. Males bolak-baliknya saya, langsung saja ditancapin ke sini. Soket power on off. Selanjutnya kita nyalain. Ya sudah menyala. Kita nyalain sampai ke depan. Ke depan. Lah, kok langsung hilang? Udah nyala kok. Ini lagi. Nih. Oh, ternyata ada sesuatu yang lain ini. Ya, ini saya coba pakai baterai, ternyata dia nggak mau input kalau pakai power supply ya. Jadi kita pakai baterai, bisa nyala sampai Android, kita tunggu. Ya, ini sudah bisa ya. Cek dari atas, bisa. Oke. Kalau begitu kita langsung copot lagi dan selanjutnya kita lakukan pemasangan. Ya, pemasangan sudah selesai. Selanjutnya kita ganti konektornya karena sudah parah seperti ini. Dalamannya sudah bengkok-bengkok dan sudah ada satu pin yang terbekuk. Ini sudah selesai untuk pemasangan konektor. Kita tes dulu apakah chargernya berfungsi atau enggak. Langsung saja kita colokan. Keluar tanda-tanda, kita masukkan baterainya. Juga nggak ada tanda-tanda charging. Berarti belum pas ya pinnya. Ya, ini tadi proses pemasangannya malah nggak saya videokan, terlanjur saya pasang. Yang penting intinya sudah bisa. Tadi konektornya nggak bisa ngecas karena
pemasangannya kurang itu ya, kurang mantap. Artinya masih gantung itu pin-pin konektornya. Oke, ini sudah selesai, sudah saya pasang semua, sudah saya bautin semua dan sudah dicoba. Oke, kita coba lagi ya. Bentar, kita tunggu. Ya, ini dia. Kita perhatikan bagian sini. Apa itu? Indikator baterai ya, kita coba tancapkan. Ya, langsung bisa. 8%. Ya, ini ya, sudah bisa nambah dari 84 jadi 86% sekarang. Oke, begitu saja. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan kasih komentar jika ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih. Salam Pak Bol TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.